masih bingung membedakan antara pasar monopoli dan pasar oligopoli? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, di dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan atau satu produsen yang menguasai pasar. Sedangkan di pasar oligopoli ada dua atau lebih perusahaan, namun harus siap dalam persaingan usahanya. Yang kedua, di dalam pasar monopoli, perusahaan bertindak sebagai pengendali harga pasar. Sedangkan di pasar oligopoli, semua perusahaan dapat mempengaruhi harga satu sama lain. Yang ketiga, di dalam pasar monopoli, tidak ada perusahaan yang bisa masuk dalam pasar. Sedangkan di pasar oligopoli, perusahaan lain masih diberi kesempatan untuk masuk di dalam pasar. Yang keempat, karena ditetapkan dalam undang-undang, pasar monopoli dimiliki oleh BUMN. Sedangkan dalam pasar oligopoli dimiliki oleh BUMN dan juga perusahaan swasta. Yang kelima, promosi iklan di pasar monopoli kurang dibutuhkan karena hanya ada satu perusahaan. Sedangkan di pasar oligopoli, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan konsumen serta merebut para konsumen. Nah, itu dia perbedaan antara pasar monopoli dan pasar oligopoli.